Sementara Wilbur Jardim, Amar Brick, dan Joe Damanik sudah mendapatkan paspor Indonesia lantaran bakal diandalkan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, untuk video reaksi hari ini kita akan react kepada satu video daripada channel Garuda Space. Video ni bertajuk Bikin Haru Ketulusan Pemain Keturunan Pelajari Budaya Indonesia. Sinteyong tambah amunisi kelas Eropah. Wow, menarik tajuknya guys eh. Jom kita react kepada videonya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yah. Pengakuan haru ibu Wilbur Jardim jelang Piala Dunia U17. Sinteyong kedatangan 5 pemain keturunan. Fakta menarik Sinteyong yang jarang diketahui publik. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Yah. Matangkan timnas Indonesia, Sinteyong kedatangan 5 pemain keturunan. 5 pemain keturunan? Squad sini ke U17 guys. Kabar baik menghampiri pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, yang memiliki 5 pemain keturunan tambahan sebagai amunisi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023. Adapun pemain keturunan tersebut diantaranya ialah Jay Itses, Nathan Joaot, Wilbur Jardim, Amar Brick, dan Joe Delmanik. Sebagaimana diketahui, Jay Itses dan Nathan Joaot sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Diharapkan sebelum Piala Asia 2023 bergulir pada Januari 2024 nanti, keduanya sudah dapat memperkuat timnas Indonesia. Sementara Wilbur Jardim, Amar Brick, dan Joe Damanik sudah mendapatkan paspor Indonesia lantaran bakal diandalkan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 mendatang. Jika tampil brilian saat memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, peluang Wilbur Jardim, Amar Brick, dan Joe Damanik langsung diandalkan Sinteyong di skuad senior sangat terbuka. Memang usia ketiganya masih 16 tahun. Jika si pemain memang benar memiliki kualitas, usia hanya sekedar angka. Terbukti wonderkid Barcelona yang masih berusia 16 tahun yakni Yamin Lamal sudah menjadi pemain andalan Barcelona musim ini. Bahkan telah debut bersama timnas senior Spanyol. Hal serupa juga dialami wonderkid Chelsea, Kendry Páez yang telah masuk timnas Ekuador senior di usia 16 tahun. Padahal dirinya berkesempatan tampil bersama Ekuador U17 yang notabene menjadi lawan timnas Indonesia di fase grup Piala Dunia U17. Tentu skenario tersebut membuka Sinteyong untuk mengembangkan talenta Wilbur Jardim, Amar Brick, dan Joe Delmanik. Yang kebetulan Sinteyong sendiri kerap memaksimalkan potensi pemain muda timnas Indonesia. Terlebih Wilbur Jardim telah memiliki banyak pengalaman bersama Sao Paulo di Brasil. Terkhusus Amar Brick dan Joe Damanik, kehadiran keduanya membuat Sinteyong kedapatan pemain top di lini depan. Tentu menarik untuk menanti keberanian Sinteyong memanfaatkan para pemain muda ini. Fakta menarik Sinteyong yang jarang diketahui publik. Pertama, membantu pemilihan sepatu pemain. Sinteyong kerap berbagi ilmu dengan pemain timnas Indonesia mulai dari hal-hal kecil termasuk mengenai pemilihan sepatu. Sinteyong menegaskan pada para pemain agar memilih sepatu tidak berdasarkan merek. Menurutnya, yang paling utama adalah sepatu itu bisa nyaman saat dipakai baik saat latihan maupun di dalam pertandingan. Hal tersebut membuktikan bahwa Sinteyong merupakan sosok pelatih yang peduli kepada perkembangan para pemain. Kedua, tidak ikut campur kegiatan luar lapangan.
Sintayong memberi kebebasan kepada pemainnya untuk mencari cara agar mengurangi kejenuhan selama jadwal padat turnamen. Kebebasan itu diberikan karena sudah percaya kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Di usia yang sudah masuk kategori squad senior, pemain timnas disebut sudah tahu batasan terkait kegiatan di luar lapangan. Meski begitu, Sintayong kerap memberi ketegasan jika para pemainnya kelewat batas. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak segan mencoret pemainnya jika melanggar aturan. Ketiga, gemar belajar bahasa Indonesia dan bertoleransi tinggi. Dalam beberapa kesempatan, Sintayong terlihat berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Terbaru, Sintayong melontarkan tren Indonesia bercanda dalam sebuah podcast. Tak sampai di situ, Sintayong kerap tampak kompak berserak yel-yel berbahasa Indonesia dengan supporter tanah air. Menariknya, Sintayong dikenal sebagai sosok yang memiliki toleransi tinggi dengan adat dan budaya di Indonesia. Dirinya kerap menghentikan latihan kala azan berkumandang. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat Islam. Ibu Wilbur Jardim terharu, media Malaysia sindir timnas Indonesia. Momen bangga diungkapkan sang ibunda Liliana Jardim yang melihat Wilbur Jardim fasih berbahasa Indonesia. Hal itu tak terlepas dari beberapa kesempatan, Wilbur unjuk kebolehan melakukan wawancara menggunakan bahasa Indonesia meski telah lama tinggal di Brasil. Sang ibu Liliana Jardim mengaku terharu lantaran pola didiknya yang sering menyelipkan bahasa Indonesia dalam kehidupan masa kecil Jardim tak sia-sia. Gak sia-sia, mama selalu selingi bahasa Indonesia di rumah untuk kalian. Semangatku, Garuda di dadamu. Tulis Liliana dikutip di Instastory pada akun Instagram pribadinya @liliana. Sementara itu, Wilbur mengungkapkan kebahagiaannya diberi kesempatan tampil bersama timnas level umur kampung halamannya. Penggawa Sao Paulo tersebut menegaskan akan berjuang bersama timnas Indonesia U17 untuk tampil maksimal di Piala Dunia U17 mendatang. Menariknya, jelang Piala Dunia U17 yang akan bergulir kurang dari sebulan, media Malaysia yakni Malayan Tiger 2 menyindir timnas Indonesia U17 yang lolos Piala Dunia U17 2023 tanpa mengikuti kualifikasi. Melalui unggahan Instagramnya, Malayan Tiger 2 bahkan menyebut bahwa Indonesia the real anak FIFA. Padahal Indonesia resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada 23 Juni 2023 menggantikan Peru yang batal menjadi penyelenggara karena gagal menyediakan infrastruktur yang mumpuni. Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah merupakan rezeki nomplok bagi timnas Indonesia U17. Selain itu, bagi Indonesia sendiri, tuan rumah Piala Dunia U17 juga menjadi obat kekecewaan supporter tanah air usai gagal mengikuti Piala Dunia U20 lantaran banyaknya polemik yang terjadi kala itu. Itu dia guys, beberapa berita berkenaan dengan timnas Indonesia guys, seperti mana yang teman-teman tahu, Shin Tae-yong ni memang sangat terbaik sebab apa? Sebab bukan sahaja dari segi coaching saja, tetapi banyak hal-hal kecil selain daripada coaching saja, antaranya tips-tips memilih sepatu sepak bola guys, sehingga sekecil itu guys. Tapi yang terbaik, Shin Tae-yong ni dia tak kacau urusan di luar padang sebab pemain-pemain ni dia dah tahulah, dah dewasa dan mereka tahu batas-batasnya. Itu yang terbaik. Maksudnya Shin Tae-yong ni dia profesional. Dan aku baru tahu di timnas Indonesia U17 ada beberapa pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan, antaranya Wilbur Jardim. Tak silap ada 3 orang tadi, aku tak pasti lagi 2 orang namanya, tapi Wilbur Jardim keturunan Indonesia dan juga Brazil. Wow, ini sesuatu yang aku nak lihat nanti. Memang terbaik. Sekarang umurnya baru 16 tahun. So, tak penting usia tetapi kualiti dan juga prestasi. Jadi, ada lagi pemain-pemain keturunan di peringkat bawahan lagi sudah ada. Maksudnya, pelapis untuk ke peringkat senior tu dah ada. Kemungkinan dah boleh main untuk peringkat senior. Diucapkan selamat kepada timnas Indonesia. Semoga akan datang pada tahun-tahun kehadapan ni.
memang cerah masa depan untuk timnas Indonesia, guys. Alright guys, itu dia reaksi aku kepada berita daripada Garuda Space. Apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah, guys. Jangan lupa untuk subscribe juga kepada channel originalnya. Aku letakkan linknya di bawah. Okay guys, kita jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.